Kali ini kegiatannya ngapain, Pak? Ini pertama silaturahmi antara pengurus Gerindra di tingkat kecamatan se-Kabupaten Bekasi yang pertama. Kemudian yang kedua kita adakan acara berbagi takjil untuk yang berpuasa. Kita bagi-bagi seadanya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus kemudian yang ketiga, syukuran pembentukan koperasi se-Kabupaten Bekasi. Itu pengurus Gerindra semua, kami bentuk ada 6 koperasi, 7 sama koperasi yang di Kabupaten. Jadi itu acara, 3 acara tersebut yang kita lakukan. Iya, iya. Nah, harapan Bapak ini mengenai bulan puasa tahun ini, ya, bagaimana Pak? Ya, bulan puasa ini diturunkannya magfirah, pengampunan, berkah, pahala, semua Allah itu memberikan waktu yang sangat sempurna, yang sangat bagus untuk kita berserah diri. Itu makanya di bulan puasa ini, di Ramadan ini, kita banyak berdoa supaya kita bisa melewati bencana-bencana nasional, pandemi mudah-mudahan berlalu, kemudian juga ekonomi masyarakat pulih kembali, kira-kira seperti itu.